Eh, Zam, jalan mana ni? Kamu, Pian. Awak tahu dah. Awak dah biasa dah jalan ni. Weh, kamu janganlah sesat. Udahlah hujung-hujung puasa ni. Macam-macam boleh jadi. Udah kenapa pula ni? Terus nak sembuh pula ni. Ah, jangan kata tak boleh kabur nak kena nak jalan pula dah. Aduh. Eh, Zam. Tidak ke Mika cek dengan demo kereta ni elok tidak? Takkan dia, demo nak bagi yang udah nak roboh ni untuk guna? Eh, kamu ni. Awak dah kena cek lah dengan demo. Eh, kalau demo nak bagi kereta dah roboh masuk kawasan ni? Eh, sudah. Wei. Kau tahu ke dok? Dulu orang lama kamu kalau tiba-tiba kereta rosak rupa ni kat tempat ni ada yang benda nak jadi. Ni teman dok ni. Astagfirullahalazim. Kat tu ni mandai aje. Hai. Sabar. Apa sabar? Apa? Jangan bising-bising. Biar awak ngecek dengan telefon ni. Telefon ni memang dekat ofis sana. Kau temau tahu semua masalah ni. Sabar eh. Aduh. Udah lain tak ada lah pula aku. Ada lah pasalnya. Dan berapa solusi? 3G, 5G semua ada. Sekarang lain. Udah mana lain tak ada? Eh, saya dulu masih belajar. Ramai lagi nak masuk lain ke saya. Okay. Alah, yang ni lah komen. Udah gelap, baby. Awak dah lah semalam tengok kabur. Dia mahu jumpa hantu tetang gini. Hish, kamu Nizam. Kalau ia pun kena kot, so dah tak boleh minta ibu ni. Kita kan dalam bulan puasa ni. Dia nak cerita semua dah kena ikat dah pun. Tak ada lah. Ish, Pian. Kamu jangan berani dulu. Kalau orang pun kabur, kalau tengok apa ni, dia pun suka keluar. Mula-mula, ada asal-asal. Lepas tu, kelibat hitam. Lepas tu, dengar bunyi guli. Tahu-tahu je, dia memuncul tepi kereta. Kenapa ni? Kereta kami. Kami tak boleh start. Tolong pegang benda ni kejap. Barang saya. Tunggu sini. Saya panggil kawan saya. Jap. Kurang. Siapa abang tadi tu? Kenapa dia bapak pergi sampai? Benda macam ni jangan kamu nak nanya. Ya, itulah koma. Awak dah kabur tadi. Koma ni suka sangat percaya benda-benda tahyul ni. Tadi kan orang. Saya tolong kita lagi. Itulah Zam. Badan dia besar. Huh? Nakut dengan langkah kucing. Betul tu. Kalau Encik Zam kurus, confirm tak kena buang daripada berlakon hari ini. Betul-betul? Apa pula? Apa nak kurus-kurus? Betul lah. Tahu lah. Apa ni? Tak apa, biar pakcik tengokkan.
Pakcik ni pun nak kena tukar bawah juga ke? Cuba buka bonet depan tu. Biar pakcik tengok. Tolong koma. Tahu nak gaduh je. Kereta kan tengah rosak ni. Atau kalau asyik gaduh je, bila nak selesai masalahnya? Eh Zam, cik kamu ni tengok apa pakcik tu buat. Lama benar dia menipir kereta tu. Betul ni. Takkan awak pergi tengok ni. Dia rasa asah semua ni. Sayanglah Gatun. Eh, korang, korang. Pakcik tu tunduk bawah lagi lah. Duh, mama. Mana pakcik tu? Senyap dia ni. Okey, dah. Pakcik dah tak kedua lah. Kita gerak je lah, man. Cuk. Bawa semua. Nak ke mana? Ya! Ha, ni boleh betul. Eh, baguslah. Takon-takon dari tadi. Wan! Wan! Siapa buat dari tadi, Wan? TV, bos. Ui, bagus cerita ni, bro. Nanti suruh dia buat lagi sama dengan anda. Boleh. Best ni. Boleh.